Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nyalah laut, Dia membuat-Nya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karya-ku yang agung. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Semoga Bapa berbelas kasihan.
kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan keselamatan akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan turun dari langit. Tuhan akan mencurahkan hujan, dan tanah kita akan menghasilkan panenannya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan keselamatan akan mengikuti jejaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Jalan orang jujur lurus.
Bacaan dari 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai dengan 15. Kita telah melihat dan memberi kesaksian bahwa Bapa telah mengutus Putranya untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa mengakui Yesus sebagai Putra Allah, Allah tinggal di dalamnya dan ia tinggal dalam Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam
Dengan darahnya, Kristus telah memperoleh bagi dirinya suatu umat yang baru. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa kepadanya dengan rendah hati. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Raja dan Penebus kami, dengarkanlah umat-Mu yang memuji Engkau pada permulaan hari ini. Ajarilah kami meluhurkan di Kau, ya Raja Maha Mulia. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Engkaulah harapan dan keteguhan kami. Padamu kami percaya dan kami takkan dipermalukan. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Perhatikanlah kelemahan kami dan datanglah cepat untuk membantu kami. Karena tanpa Engkau, kami tak berdaya sedikitpun. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Ingatlah akan orang yang papat dan yang sendirian, agar hari baru ini jangan menjadi beban bagi mereka, melainkan hiburan dan sukacita. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Kuasa, segala kebaikan dan setiap keindahan Kau ciptakan dalam cinta kasih-Mu. Semoga kami memulai hari ini dengan sukacita dan mengisinya dengan usaha cinta kasih bagi-Mu dan bagi semua saudara kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.